kalau harapan dari keluarga, kiranya tim khusus ya yang telah dibentuk oleh Kapolri boleh mengungkap semua yang terlibat dalam kasus ini. Kalau memang masih ada ya orang lain ya yang masih membantu untuk menutupi kasus anak kami almarhum Brigjen Yosua, mohon agar ditindak dengan setegas-tegasnya. Untuk Ibu Putri sendiri, Tante? Buat Ibu Putri, di sini kami mohon ya dengan keikhlasan dari Ibu Putri, dengan keterserangannya, dengan kejujurannya, motif di balik pembunuhan anak kami ini mohon dikasih tahu, diberitahukanlah ke publik agar semua masyarakat tahu apa motif di balik semua yang dialami anak kami.